Kembali di Net 5, ribuan anak muda menghadiri tablik akbar yang digelar di Yogyakarta. Acara ini mengajak para jemaah untuk mengikuti Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya pakai dalil. Nabi itu kan pemilik hadis kan ya? Kalau Nabi mau begitu istrinya ngambek. Tablik akbar di Masjid Al-Furqan Nitikan Baru Yogyakarta Minggu malam, tausiah Hanan Ataki yang ringan dan mudah diterima menyedot perhatian ribuan jemaah yang menghadirinya. Mayoritas jemaah yang datang adalah anak muda. Hanan Ataki ajak jemaah untuk lebih mengenal sosok Nabi Muhammad yang memiliki akhlak mulia. Dari kisah rumah tangga Nabi hingga dengan sahabat-sahabatnya. Dengan ada kejadian langsung set. Lagi ditilang, Pak, ini saya instastory loh, Pak. Kalau dulu nggak boleh, diam aja, nggak usah, diam aja. Terus sudah beres semuanya, Aisyah langsung ngambek masuk ke dalam kamar, Nabi langsung bilang, pulang-pulang. Pulanglah para sahabat. Nabi cuma komen apa, kata Nabi, ibu kalian lagi marah, ibu kalian lagi cemburu. Udah selesai gitu. Nggak ada tuh Nabi komen panjang-panjang, captionnya harus di-scroll. Kayak curhat gitu ke sosmed followers, aku tuh dijahilin banget sama istri aku. Kalian emang rela kayak gini, udah kalian unfollow dia aja, kalau perlu di-report biar di-ban gitu. Nabi cuman, ibu kalian lagi cemburu, rilah, udah pulang-pulanglah para sahabat. Ustadz Hanan juga ajak agar jemaah syiarkan Islam dengan cara-cara kekinian seperti yang ia lakukan. Sebelum ceramah, acara diawali dengan buka bersama yang dilanjutkan sholat isya dan tarawih berjamaah. Islam itu asik. Andreas Pamungkas melaporkan untuk Net. Agama Allah ini, saya punya tagline banyak main banyak manfaat.